Selamat siang, saya ucapkan dari Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, pada kali ini kita dapat muatan spesial ya, yakni dapat muatan pindahan rumah dari Waru dibawa ke Krembung Sidoarjo. Jadi ini trip jarak dekat ya, bisa dibilang trip antar kecamatan doang di Sidoarjo. Jadi ini perdana muat pindahan non karung. Kalau non karung sih ya bisa dibilang pertama ya. Jadi ini muat pindahan, jadi enak ya, berangkatnya siang, pulang insya Allah sore, jadi enak. Ini kita berada di perumahan daerah Waru. Ini tadi aksesnya ke sini juga agak susah ya, karena memang gang kampung, jadi ya nggak semudah kalau kita muat biasanya di Wonoayu yang jelas. Jadi tantangannya beda. Dan ini mau muat ya, masih nunggu kuli angkutnya, karena namanya pindahan otomatis barangnya juga banyak banget dan berat. Yuk habis ini muat ya, bareng Mas Fatah ini kita. Tadi berangkat dari Pangkalan sih jam 10-an ya, jadi sampai sini duhur. Nah, trip perdana bawa pindahan rumah, jadi truk ini juga melayani angkutan pindahan ya. Yang penting ongkos cocok dan rute juga masuk akal, pasti dilayani. Oke, kita skip videonya. Nah, ini bak sudah dibuka ya, tanda udah ready. Tinggal nunggu barangnya loading. Kalau barang pindahan ya otomatis bawa lemari, kulkas, meja, dan lain-lain. Dan kendala terbesar kalau muat kayak gini ya proses angkutnya ke bak dan turunnya, karena kan ini non pabrik ya, jadi otomatis alat-alatnya juga terbatas, gak ada kayak forklift atau apa, pure atau murni dari tenaga manusia, makanya ya agak effort, tapi menangnya ini jaraknya jarak dekat, gitu aja. Oke, ini kita sudah loading muat 70% ya, jadi ini ya barang bawaan khas pindahan rumah. Ini masih belum selesai ya, mungkin masih 30% lagi. Itu berangkat ke arah Krembung Sidoarjo. Ini masih nunggu barangnya diambil dari rumah. Di sini kita juga semoga nggak sampai sore, karena kalau sore itu Waru parah untuk lalu lintasnya. Langsung mundur.
kasur itu nggak bisa pinjam cuma. Thank you.
Oke, kita sudah sampai tempat bongkar ya, di daerah Kerembung. Ini jalan sawah ya. Di sini kita bongkar langsung ya, tanpa timbang, tanpa apa, karena ini memang cuma pindahan, jadi gak seribet kalau di pabrik. Nah, ini video saya skip ya, tadi gak sempat ambil video ya, karena sibuk ngurus barang ya. Jadi tadi mau ngevlognya pas bongkar, cuman gak sempat karena memang tenaga untuk nurunin terbatas, otomatis saya ikut bantu nurunkan barang di sana tadi, dan saya baru sempat bikin vlog di pangkalan. Jadi enaknya trip jarak dekat ya ini ya, berangkat siang sore udah sampai pangkalan lagi alias udah pulang, jadi enaknya itu. Dan ongkosan juga yang jelas lumayan ya, tenaga nggak terlalu capek banget. Paling ya tadi sih capeknya pas angkat-angkat barang, cuman secara resiko sih jelas lebih kecil dibanding kita luar kotaan. Dan ya ini enaknya bisa segera pulang, berangkat nggak terlalu pagi, pulang juga gak kemalaman, gak sampai nginep yang jelas. Dan alhamdulillah lancar ya. Ini ada truknya Mas Fatah atau Pak Joko, ini helmnya. BTW ini habis dari Jakarta, dan percaya gak percaya, truk ini kemarin 1 PP itu dapat 10 juta bersih ya. Percaya gak percaya, cuma nyata. Jadi bisa dibayangkan ya, truk tahun 97 dengan harga awal cuma 31 juta tapi pendapatan nggak kalah sama truk-truk muda. Sidoarjo Jakarta PP dapat 10 juta bersih, bersih ya ini. Jadi makanya ini kata Mas Fatah habis trip ke Jakarta sekali itu langsung libur 2 minggu ya, karena ya tadi pendapatannya itu cukup ya untuk 2 minggu. Nah, terkait gini dengan modal nggak sampai ratusan juta tapi pendapatan istimewa. Nih bayangkan 1 PP start se Jakarta 10 juta bersih. Gimana? Masuk nggak? Nah, cuman ya tadi muatan juga harus jos untuk channelnya. Dan nggak semua bisa kayak gitu ya. Mantap ini. Semoga bisa nular ya rezekinya kayak truk ini. Nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu bois banget, yang penting lancar. Mana Mas? Guys. Nah, oke. Karena udah sampai, maka saya akhiri dulu video kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton, and see you on the next content.